Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di sebelah selatan Pulau Sulawesi dan memiliki luas sebesar 10.503,69 km persegi, terdiri atas wilayah daratan dan lautan. Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas beberapa gugusan pulau. Di antaranya adalah Pulau Tambolangan, Pulau Pulasi, Pulau Kalao, Pulau Taka Bonerate, Pulau Kayuadi, Pulau Kalao Toa, dan Pulau Jampea. Dalam sejarahnya, Selayar merupakan salah satu toponomi yang memiliki hubungan atau kontak dengan Pulau Jawa. Hal ini disebutkan dalam Kitab Negara Kertagama. Penelitian kali ini mencoba melakukan eksplorasi di Kepulauan Selayar, khususnya wilayah yang selama ini belum memiliki rekam jejak penelitian arkeologi. Salah satu wilayah yang belum memiliki data arkeologis di Kepulauan Selayar adalah Pulau Jampea. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melakukan eksplorasi di Pulau Jampea untuk memperoleh informasi tentang potensi dan sebaran data arkeologinya. Dari hasil eksploratif yang dikumpulkan selama 14 hari di lapangan, diperoleh beberapa informasi tentang keberadaan beberapa situs arkeologi, baik melalui hasil survei maupun wawancara dengan masyarakat. Mengingat data-data historis tentang Pulau Jampea sama sekali belum pernah tersentuh penelitian arkeologi sebelumnya. Dalam peta catatan Belanda sekitar tahun 1800-an, sudah tertera nama Pulau Katela. Pulau Katela adalah sebuah pulau kecil dan merupakan bekas pemukiman tua yang menjadi pusat kekuasaan di wilayah Pulau Jampea pada masa lalu. Kemudian pada tahun 1962, Pulau Katela mulai dikosongkan oleh penduduk dan berpindah ke benteng Pulau Jampea. Penamaan Pulau Katela diberikan oleh penduduk Pulau Katela sendiri. Arti Katela dalam bahasa Bajo adalah pepaya. Penduduk asli Pulau Katela adalah etnis Bajo yang merupakan turunan dari Bajo yang berada di Dusun Padang, Desa Kale Padang, Kepulauan Selayar. Jejak tinggalan arkeologis yang dapat dijumpai sampai sekarang adalah sebuah bekas masjid yang tertera angka tahun 1954 dan beberapa sumur yang berada di sekitar masjid. Dengan melihat jajaran sumur di dalam lokasi, mengindikasikan bahwa pada masa lalu pemukiman di situs ini cukup dipadati penghuni. Jejak tinggalan arkeologis lainnya di pulau ini adalah kompleks pemakaman tua yang berada pada bagian puncak perbukitan. Terdapat makam keluarga Muhtar Opu Baka atau Opu Punggawa Jampea yang berjumlah 11 makam. Beliau adalah penguasa atau pimpinan tertinggi pada masa lalu di Pulau Katela dan wilayah Pulau Jampea secara keseluruhan. Sebaran fragmen keramik yang ditemukan di permukaan situs bekas pemukiman Pulau Katela jumlahnya tidak signifikan. Dengan melihat sisa artefak yang ada, terutama fragmen keramik yang menunjukkan kronologi yang tidak terlalu tua seperti keramik dinasti Ming pada abad ke-16 dan ke-17, dan yang mendominasi adalah fragmen keramik Eropa abad 19 dan 20. Dengan adanya fragmen keramik yang ditemukan pada situs ini, lokasi ini dapat dijadikan sebagai salah satu penanda karakteristik situs pemukiman. Penamaan Labuan Marege sangat terkait dengan kedatangan para orang Marege dari Australia dan berlabuh di Pelabuhan Marege. Labuan Marege ini dulunya menjadi tempat berlabuhnya para bajak laut. Labuan atau Pelabuhan Marege merupakan salah satu pelabuhan yang pernah menjadi pusat kegiatan kemaritiman pada masa lalu, dan hingga saat ini masih digunakan oleh penduduk setempat. Informasi dari salah satu sumber buku berjudul Special Report, A Light Geographical Section, SWPA, tanggal 24 Agustus 1945, diperoleh data mengenai peranan Labuan Marege pada masa lalu. Menurut laporan tersebut, Labuan Marege adalah tempat transit para pelaut yang berasal dari pulau-pulau luar seperti pelaut dari Buton, Bugis Makassar dan Selayar serta pulau-pulau sekitarnya. Informasi lain yang didapatkan dari sumber peta Bugis bahwa Pulau Jampea pada masa lalu dijadikan sebagai tempat persinggahan maupun persembunyian para bajak laut sekitar tahun 1820 hingga 1830-an. Baik para pembajak laut dari Mangindanao, bajak laut Tobelo, bajak laut Balangingi, dan bajak laut dari Seram. Pada pesisir pantai, kami menemukan pembuatan kapal kayu jenis lambo yang berukuran cukup besar.
Menurut informasi yang kami dapatkan, bahwa di Pulau Jampea pada masa lalu terdapat industri pembuatan kapal-kapal kayu berukuran besar maupun kecil, mulai dari jenis lambo maupun jenis kano hingga jenis pinisi. Bendungan ini awalnya hanya bendungan tradisional yang dibangun oleh Bapak Abdul Salam yang berasal dari Bugis Maros. Pembangunan bendungan Doda ini dibangun pada tahun 2005 pada masa pemerintahan Bupati Syahrir Wahab. Bendungan ini cukup besar dan berfungsi untuk pengairan persawahan di sekitar Doda dan sekitarnya. Pulau Jampea, satu-satunya pulau penghasil beras yang ada di Kepulauan Selayar. Ini disebabkan karena Pulau Jampea memiliki sumber air tawar sangat melimpah dengan adanya hutan yang sangat lebat, sehingga Pulau Jampea pernah menjadi sumber bahan baku pembuatan perahu di Pulau Bonerate maupun dari arah Bulukumba dan wilayah sekitarnya. Makam tua ini terletak di Dusun Karama, Desa Kembang Ragi, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Makam ini berada di belakang rumah warga dengan kondisi makam ditumbuhi tanaman liar. Makam yang teridentifikasi secara jelas berjumlah 15 buah makam, diantaranya telah diperbaiki oleh pihak keluarga dan sebagian diantaranya masih berbentuk makam tua, dengan hanya ditandai dengan bebatuan baik nisan maupun badan makam. Mengenai asal-usul makam tersebut, tidak ada satupun informasi yang didapatkan siapa yang dimakamkan di tempat tersebut. Warga di sekitar menyebutkan makam tua Karama ini menjadi tempat ziarah bagi masyarakat yang bermukim di sekitar benteng Jampea. Dan pada hari-hari tertentu, sebagian masyarakat sering melakukan ritual memohon berkah dan keselamatan. Buntomeong merupakan perbukitan yang cukup terjal, mulai dari lereng sampai ke puncak. Sebaran bongkahan batu-batu makam tersebar di sekitar lahan perkebunan jambu mente dan pohon jati. Sebaran titik kotak bekas penggalian liar dapat ditemui di bagian puncak Buntomeong. Beberapa sebaran makam juga ditemukan meskipun dalam keadaan sudah terbongkar dikarenakan aktivitas penggalian liar yang berlangsung cukup lama. Selain itu, ditemukan juga artefak batu berupa tatap landas di sekitar lokasi penggalian liar. Pada bagian selatan ditemukan sebaran fragmen gerabah yang tersingkap akibat penggalian liar. Beberapa fragmen gerabah juga ditemukan berada pada permukaan lereng yang tersingkap akibat adanya erosi dari puncak ke bagian lereng bukit yang kemungkinan sisa-sisa bekas penggalian liar. Onderneming adalah bahasa Belanda yang berarti perkebunan budidaya. Onderneming yang ada di Pulau Jampea adalah onderneming kelapa tinggalan milik salah seorang warga negara Belanda bernama Disi Karau yang bermukim di daerah Labuan Marege. Beliau dulunya adalah anggota Nika atau pemerintahan sipil Hindia Belanda pada tahun 1945 dan bertugas di Makassar atau Celebes. Ketika Nika akan kembali ke Belanda, beliau keluar sebagai anggota Nika dan memisahkan diri, kemudian menetap di Makassar dan menikah dengan seorang wanita dari Pulau Jampea. Setelah menikah, mereka kembali ke Pulau Jampea dan membuka lahan perkebunan kelapa yang cukup luas. Di lokasi ini, dulunya terdapat perkantoran khusus milik Disi Karau sebagai pemilik lahan perkebunan kelapa. Namun, jejak tinggalan arkeologis berupa bangunan perkantoran sudah tidak dapat dijumpai lagi. Yang ada di lokasi ini hanyalah lokasi permandian khusus Disi Karau dan tinggalan batu atau prasasti yang sengaja dipahat bertuliskan Disi Karau. Pulau yang berpostur tinggi dan berbukit ini tidak berpenghuni. Pulau Tanamalala terpisah dari Pulau Jampea oleh sebuah terusan Lupasang. Pulau ini memiliki panjang sekitar 4 mil dan lebar sekitar 1,5 mil dikelilingi terumbu karang di sebelah utara yang memanjang ke pesisir sejauh 1,5 mil. Pada pesisir pantai terdapat sumur berangkat tahun 1939. Sumur ini sampai sekarang masih digunakan oleh penduduk yang berkebun di lokasi tersebut dan para nelayan yang lewat seringkali mampir untuk mengambil air tawar sebelum melaut. Pada areal perbukitan di bagian samping dan belakang terdapat sebaran makam-makam tua. Di sebelah timur sumur terdapat sebaran makam-makam tua yang sangat padat. Meskipun kondisi sudah sangat berantakan, tetapi masih dijumpai beberapa yang memperlihatkan indikasi pemakaman dengan adanya nisan yang masih tertancap. Pada masa Gubernur Ahmad Lamo tahun 1979, lokasi ini menjadi tempat pelepasan ratusan ekor sapi pertama di wilayah Pulau Jampea.
Sepanjang jalan menuju lokasi penggalian, makam-makam tua tersebar di pinggir jalan maupun di dalam lahan perkebunan mente milik penduduk setempat. Lokasi ini disebut dengan penggalian karena pernah menjadi pusat penggalian liar pada tahun 70 dan 80-an. Bahkan sampai sekarang masih sering ada warga yang menggali di sekitar perbukitan. Dari hasil survei di lokasi bekas penggalian liar, kami hanya menemukan fragmen-fragmen keramik abad ke-20. Satu-satunya bukti penggalian yang bisa kami dapatkan adalah sebuah parang yang masih tersimpan di rumah penduduk yang diperoleh dari hasil penggalian liar. Situs Erek Mata berada di pesisir pantai Labuang Pemajang. Dari hasil survei yang dilakukan, diperoleh sebuah indikasi bekas pemukiman. Indikasi yang menunjukkan adanya bekas pemukiman adalah ditemukannya sebuah sumur tua yang menggunakan susunan batu-batu andesit dan masih tersusun rapi meskipun sudah tidak memiliki air. Namun, bentuk dan susunan batu masih sangat jelas memperlihatkan bentuk aslinya. Pada lokasi yang sama, ditemukan pula sebaran makam yang sudah terobrak-abrik oleh aktivitas penggalian liar. Dengan melihat sebaran makam yang ada, lokasi ini dapat diindikasikan sebagai bekas hunian pada masa lalu, meskipun pada lokasi tidak ditemukan artefak apapun. Sampai sekarang, lokasi ini masih digunakan oleh penduduk sebagai perkebunan kelapa. Akses menuju situs tidak dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor karena melewati areal persawahan dan perbukitan. Beberapa sebaran makam ditemukan di sepanjang jalan menuju puncak bukit Bontolantara. Sebaran bongkahan batu dengan ukuran besar juga ditemukan di bagian puncak. Pada puncak bukit terdapat hamparan bongkahan batu-batu besar dari bahan batuan andesit. Beberapa di antaranya masih memperlihatkan struktur makam, meskipun hampir sudah berantakan akibat aktivitas penggalian liar. Karena lokasi ini merupakan hutan lebat, dan dari atas gunung dapat memantau langsung ke daratan terutama laut Pulau Jampea. Tingginya intensitas penggalian liar barang-barang antik di Pulau Jampea menunjukkan bahwa ada masa di mana penguburan dengan berbagai bekal kubur pernah berlangsung lama di wilayah ini. Sebagai wilayah maritim, Pulau Jampea tentu saja sangat membutuhkan adanya pelabuhan sebagai sarana untuk berhubungan dengan dunia luar. Dengan adanya pelabuhan, maka segala aktivitas masyarakatnya sangat memerlukan aksesibilitas dalam kepentingan perniagaan. Tinggalan budaya yang pernah berlangsung di Pulau Jampea memberikan pemahaman tentang karakteristik masing-masing dengan berbagai nilai penting untuk terus dilestarikan.